Ada suara. Terus. Lama. Gitu, Pak. Jalan pikiran membuatku ragu, jauh ini tetap bertahan. Perasaan saya gak nyanyi deh. Tadi suara situ. Suara situ ah. Enggak, ada yang ini kok. Jalan pikiran membuatku ragu, tak ini tetap bertahan. Palsu, berarti ini yang asli. Aroy. Apa kabar ya? Ini nggak tahu ini hari lagi nyamar. Coba ngomong. Kalau Ariel tuh ngomong coba. Sapa penggemarnya. Apa kabar kalian? Wah, ini kalian luar biasa. Sudah. Coba. Kalian biasa di luar. Luar biasa. Kalian luar biasa. Kenapa? Saya kan pernah ketemu Ariel. Wah. Itu sepantaran sama saya. Bentar saya tanya. Punya adik enggak? Punya. Ini selama berapa minggu gendongin adiknya? Coba tahun. Coba Ariel, kalau memang benar Ariel coba nyanyiin Bintang di Surga. Coba nyanyi Bintang di Surga. Cek. Cek lagi enggak ada nanti. Diam. Enggak bisa diam dari tadi gini. Luar biasa sekali. Mas Re, saya pamit aja ya. Kenapa? Bisa begitu miripin suara nih. Iya. Kalau dia gak keluar tuh orang pasti ngiranya Ariel tuh. Oh, iya makanya. Cuma keluar sih. Tapi kalau ngomong masalah serba bisa, Re, semua orang tuh pasti bisa. Iya. Karena di dalam diri kita itu kita dikasih bakat itu sampai 39 bakat. Jadi iya kita yang harus cari. Buktinya lu kan belum dulu masih gitu-gitu aja. Nggak kan? Kepikiran gua. Nah itu fungsinya orang selain kita. Oh. Nah, tiba-tiba lu disuruh jadi yang apa tuh yang dari Uzbekistan. Oh iya. Itu. Orang-orang seolah, anjir si Andre mirip ya. Dari dokter Choiko jadi apa. Lu juga gitu sama lu. Iya. Gua yang malas tuh jadi Patarno orang gua. Tapi itu paling keren menurut gua. Repot lu paling ya. Sukses itu deh Tarno tuh. Gua pikir beneran Tarno lu pas masuk. Kalau misalkan dandannya ya nih, dandan kalau biasa kan gua pakai bedak. Ini gua dandannya dari jam 5. Gua tuh harus ngejar-ngejar bajai. Ini pakai apa tuh item-item itu? Asep bajai. Repot itu coba bayangin. Sampai segitunya gua pengorbanan buat nunung. Lu kalau bisa jadi Pak Tarno lagi ntar. Mas dandannya, Re. Udah enggak usah dandan. Jam 5 gua harus.